Assalamualaikum, selamat siang. Hari ini aku masak lauknya agak siang nih. Ini ada ikan, katanya sih di sini namanya ikan wader. Kok di Jawa ikan wader? Tapi kok di sini katanya sih ikan apa ya? Ikan tamban itu. Ini yang kecil-kecil. Enak sekali digoreng garing. Tuh lagi digoreng. Lepas. Terus mau bikin sambal ini pakai tempe, terus sayurnya sayur bening aja gitu. Nah, tadi aku bikin bumbu balado nih. Ini bahannya ini enak kan, jadi kalau mau pakai tinggal tumis sebentar terus campur bahan lainnya gitu. Ini baladonya orang Padang. Kalau orang Jawa agak lain lagi baladonya kayaknya. Jadi ini nih 1/4 cabai merah bersih, terus 1 on bawang Jawa ini dia yang kecil-kecil, terus bawang putihnya pakai 4 biji aja, blender halus semua, terus ditumis. Ini bisa disimpan kulkas lagi ntar, jadi praktis. Oh iya, ini sudah dibumbuin tadi ya, pakai bawang putih, jahe sedikit, garam, ketumbar, udah itu aja, sama kunyit, udah di biar meresap dia. Nah, sudah jadi nggak perlu dibalado kalau ini kriuk-kriuk crispy, dimakan sama nasi juga enak. Mau dipakein tepung juga bisa nih, tadi tinggal kasih tepung aja bisa. Ini ada bakwan jagung, ada sisa ikan. Nah, teman-teman, sekarang udang ya. Udangnya kita goreng sampai agak garing. Mau aja deh biar cepet. Goreng dulu biar garing. Ini kulit-kulitnya juga bisa dimakan. Udangnya sudah kering, terus pasang dan jadi sekalian nih teman-teman, ini ada tips kalau misal habis masak wajannya hitam apa teflon atau apa gimana terserah. Nah, ini kasih air terus didihkan, nanti dia bersih, jadi nggak perlu repot yang gosok sekali enggak. Terus gituin aja ya. Ini ada sambal terasi sedikit, masak sayur bening. Inilah ya resiko kalau punya kompornya cuma satu tungku, jadi masaknya agak lama. Nah, teman-teman, aku kalau goreng
bikin sambal terasi gini, buat ininya tomatnya tuh jangan terlalu mateng gitu loh, jangan terlalu layu gitu, jadi aromanya ini wangi sekali, jadi kayak di desa dulu. Kadang tomatnya cuma direbus sama terasi, semuanya dikukus juga bisa. Dapurnya masih berantakan, belum dibersihin. Sudah jadi. Sayur bening, di sini lagi cuacanya hujan, jadi pas ini. Kerjaannya hari-hari ini videoin aja.